Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kembali berjumpa di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Aldo akan membahas tentang bagaimana pengalaman saya menghadapi stres selama pandemi dan bagaimana saya berusaha untuk mengatasinya. Kalau boleh jujur ya, begitu tahu sikap dan kebijakan pemerintah menyikapi kasus awal yang masih sangat sedikit itu seperti ini, sebenarnya saya agak pesimis dan sudah sedikit meramalkan kayaknya bakal sampai kondisinya kayak begini nih. Bahkan lebih buruk lagi nih, skenario di kepala saya itu udah macam-macam banget ya. Nah, cuman tidak ada gunanya menyesali hal-hal yang sudah terjadi, kan kita harus fokus ya ke depannya itu bagaimana. Pada saat awal itu terus terang saya pusing banget teman-teman. Stres banget gitu ya, stres. Terutama sangat tidak terima kenyataan bahwa saya harus adaptasi kebiasaan baru. Kalau misalnya orang-orang lain mungkin mulainya bisa agak belakangan, ya saya karena dokter harus pakai hazmat segala macam itu mulainya di depan. Bahkan saya termasuk salah satu orang yang sempat tanda kutip dianggap lebay ya sama sesama dokter gitu ya. Jadi ketika kasus masih belum terlalu banyak ya, saya tuh bahkan sudah ya menjalankan protokol seperti saya udah sharing di video sebelumnya gitu. Dan beberapa teman-teman dokter menganggap, ngapain ya Dr. Aldo sampai segitunya banget gitu, toh kan pasiennya belum banyak-banyak banget gitu ya. Jadi saya sempat dianggap lebay, dan dari rumah sakit juga sebenarnya agak keberatan dengan saya yang kelihatan tanda kutip ekstrim waktu itu ya, karena belum sama rata. Kalau sekarang sih semuanya rata-rata saya lihat justru malah ngikutin, karena terbukti efektif sih gitu ya. Sampai sekarang puji Tuhan syukurnya saya masih aman-aman aja. Membiasakan memakai hazmat segala macam dengan protokol yang seketat itu memang luar biasa stressful. Lebih stressful lagi saya di 3 bulan pertama, jadi waktu itu kategorinya masih paranoid ya. Sampai saya tuh pulang pisah kamar loh teman-teman. Dan ini nggak cuma saya, ternyata ada beberapa dokter lagi yang saya juga kenal juga menerapkan hal yang sama. Pisah kamar sama anak istrinya. Karena apa? Saking takutnya ketemu pasien di rumah sakit, terus meskipun sudah protokol, bawa kuman ke rumah. Waktu itu saya masih ketolongnya, masih ada asisten rumah tangga yang bisa membantu mengawasi anak saya, membantu istri saya segala macam. Sehingga saya lumayan bisa benar-benar pisah lah. Kamar terpisah, interaksi itu jarak jauh. Kalau di luar kamar saya selalu pakai masker dan jaga jarak. Wah itu ya segitu paranoidnya. Ya saya akui awal-awal saya paranoid. Nah cuman setelah 2 bulan lewat terus terang berat ya, berat banget. Dan ya jujur anak udah nanya terus, sampai kapan main jauh-jauhan. Sedih sih ya, pastilah. Ya tapi saya masih merasa beruntung lah, karena banyak teman-teman nakes juga di yang lain kan, bahkan ada yang disiapkan tempat tinggal khusus, nggak boleh pulang sebulan ya, hanya cuma bisa video call. Saya masih merasa beruntung lah, masih bisa pulang meskipun saya ya tetap paranoid dan harus jaga jarak segitunya. Ya buat saya itu sangat stres, plus ngeliat perkembangan berita, aduh ini kok bukannya makin mereda malah makin parah ya kan, benar-benar bikin saya down banget. Sampai kayaknya tuh mau masuk kerja aja tuh saya malas. Dan ini memuncak sampai akhirnya asisten rumah tangga saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Saya rasa mungkin ada faktor takut juga kali ya, kerja di tempat orang yang tiap hari terpapar dengan COVID gitu. Ya nggak bisa disalahkan sih. Ya udah berarti penting nggak berdua doang dong. Oh udah deh tuh, pusing saya ya. Saya akhirnya saking stres mikirin mesti gimana, saya cuti. Untuk mikir plus minimal bisa campur dulu lah sama anak istri gitu ya. Jadi saya ngakalinnya gini, cuti 2 minggu. 5 hari setelah cuti itu saya masih isolasi mandiri ya, masih nggak campur sama anak istri. Terus abis itu saya rapid sama swab test. Keluar hasil aman, sisa seminggunya baru saya campur. Sambil saya mikir ini ke depannya mesti ngapain. Tapi ya yang namanya berumah tangga gitu ya, ada anak, nggak mungkin saya tidak interaksi sama sekali ya, apalagi nggak ada asisten rumah tangga. Pada saat istri memasak segala macam ya pasti saya harus pegang anak saya. Jadi tidak mungkin saya berjauh-jauhan lagi, pisah kamar lagi ya, karena otomatis sudah kontak. Gimana nih caranya supaya saya menghilangkan paranoid bahwa ada kemungkinan saya menularkan? Mau nggak mau saya harus yakin dengan semua usaha yang saya lakukan di luar rumah, yaitu dengan menjalankan protokol seketat yang di video sebelumnya. Ya, dan ya syukurnya memang saya evaluasi kan udah 3 bulan tuh waktu itu berjalan ya, dan tiap kali dites, di swab maupun di screening antibody semua masih bagus-bagus saja, tidak pernah ada tanda terpapar. Ya saya meneguhkan hati bahwa memang kalau di luar protokolnya ketat dan sampai rumah langsung mandi, mudah-mudahan saya tidak akan bawa virus. Jadi ya sudah, sampai sekarang saya tidak pernah pisah lagi sama anak istri, dan kalau di luar rumah udah saya benar-benar kayak ninja ya. Maksudnya benar-benar protokolnya ketat banget seperti yang di video yang saya udah kasih tahu itu. Nah, itu tips pertama ya. Jadi
dengan saya yakin bahwa menjalankan protokol kesehatan itu saya bisa melindungi diri dan keluarga, itu mengangkat beban stres saya. Maksud saya begini, jadikanlah protokol kesehatan itu sebagai sarana untuk menghilangkan paranoid kita. Karena kita yakin nih, kita aman. Karena kita sudah ketat. Jangan menjalankan protokol kesehatan itu menjadi sebuah beban atau malah nambahin stres. Jangan. Paradigmanya dirubah, teman-teman. Dengan menjalankan protokol kesehatan yang baik, maka saya akan terlindungi dan keluarga saya juga terlindungi. Gitu ya, itu tips saya nomor satu. Saya menjalani hari demi hari, ya tentu tetap adalah stres lain-lain lah ya. Udah capek di kerjaan, nyampe rumah juga masih harus urusan rumah, segala macem, masih mesti nemenin anak. Ya gitulah, ya namanya rumah tangga kan, tahu ya. Meskipun pasti saya yakin banyak orang di luar sana yang jauh-jauh lebih berat hidupnya dibanding saya. Ya teman, yang saya rasakan waktu itu seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara lain yang saya lakukan supaya tetap bisa semangat? Nomor satu, saya harus menjamin kondisi kesehatan saya selalu prima. Daya tahan anak tubuh harus selalu prima. Caranya gimana? Jelas, makan makanan harus bergizi. Bergizi ini bukan berarti mewah ya. Jadi cukupilah 4 sehat 5 sempurna dengan baik. Terutama kandungan sayur, buah-buahan itu harus selalu ada di tiap menu. Saya pun juga udah bilang kan di video sebelumnya, saya nggak pernah jajan, saya selalu bawa makan di rumah, yakinkan makanan itu selalu bersih. Andai kata take away, bisa mungkin dipanasin ulang. Intinya lakukan segala sesuatu supaya makanan yang kita makan itu selalu kondisinya baik, bersih, dan bergizi. Yang berikutnya adalah ya olahraga. Sebenarnya saya suka olahraga yang kompetitif ya dari dulu ya, bulu tangkis, tenis meja, segala macam. Tapi setelah saya sempat mengalami cedera punggung, saya sudah tidak diizinkan untuk olahraga yang terlalu high impact tuh yang apa, yang gedebuk-gedebuk gitu ya gitu. Jadi badminton saya udah nggak bisa karena pernah nyobain lagi dan kumatnya lebih parah. Jadi ya udah, saya tobat. Saya beralih ke renang waktu sebelum pandemi, tapi ya begitu pandemi ya kalau renang pada tutup. Ya udah, akhirnya saya yoga, stretching dan sekaligus berjemur karena saya bisanya itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain yang bisa olahraga lebih macam-macam, ya silakan berolahraga, disarankan dalam rumah. Tapi kalau misalnya di luar rumah, ya tetap protokol kesehatan yang benar dan gak usah lama-lama. Intinya tujuannya olahraga, bukan kongko-kongko. Ya, yang berikutnya adalah jangan lupa bersyukur. Baik kita di posisi yang sangat luar biasa tertekan, sangat luar biasa banyak beban, itu pasti masih ada hal-hal yang kecil yang bisa kita syukuri. Dan mulailah menganggap hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak anggap sebagai pencapaian itu adalah sebuah pencapaian. Misalnya ya, kayak waktu itu ketika ditinggal asisten, kan saya tidak terbiasa nyapu rumah ya. Bukannya sombong nih, bukan, maksudnya kan sebelumnya ada asisten rumah tangga. Cuman akhirnya saya jadi mesti nyapu rumah segala macam gitu kan, tiap pagi segala macam. Yang awalnya tadinya saya anggap sebagai beban, saya anggap sebagai pencapaian, suatu achievement. Saya sudah membuat rumah saya bersih. Jadi bikin nambah semangat juga nih. Oh, udah sesuatu yang saya masih, ya bersyukurlah masih ada hal-hal yang saya bisa capai gitu. Meskipun pandemi ini saya tidak bisa kontrol. Ya, bersyukur ya. Harus bersyukur ya atas rezeki, kesehatan, masih sehat, masih dilindungi, ya masih bisa ketemu anak istri, segala macam, dan berbagai macam rasa syukur yang lain lah. Pasti ada kok yang bisa kita syukuri. Ada kalanya juga saya terpaksa harus minta bantuan ke orang tua saya. Terutama waktu itu ketika kondisi lagi ngedrop karena terlalu capek segala macam, tidak mungkin saya pegang anak, istri juga kasihan kalau ngurus semuanya, ya terpaksa anak dititipkan dulu ke orang tua. Ya itu yang saya lakukan, tapi maksudnya poinnya adalah jangan ragu minta bantuan kalau misalnya memang masih punya keluarga yang bisa bantu atau gimana. Yang berikutnya adalah yang saya lakukan, secapek apapun, sesibuk apapun, jaga komunikasi dengan keluarga. Sometimes karena kita merasa jenuh ya dengan beban kerja ya, dengan rutinitas segala macam, merasa saya yang punya beban paling besar segala macam, padahal mungkin orang di rumah juga jenuh segala macam. Ya, saya sempat kena tegur juga waktu itu, saya egois, kira hanya saya yang stressful, harus ngadepin COVID tiap hari, pakai hazmat setiap hari, masih mesti ngerjain urusan rumah. Sampai akhirnya saya tersadar bahwa ya orang rumah juga stres, dan puncaknya adalah istri saya sakit sampai harus dirawat. Nah, disitulah saya jadi tersadar bahwa, oh oke, kalau kita egois itu hanya toksik aja. Toksik bukan cuma ke diri sendiri, tapi juga ke orang-orang yang kita cintai. Ada masalah-masalah apa ya, ventilasi itu, curhat itu juga salah satu bentuk pelampiasan stres ya. Itu akan sangat melegakan dibanding kita merasa, aduh itu semua beban kita ya, nggak ada yang bisa mengerti kita ya. Keluarga itu pasti mau mendengarkan gitu ya. Jadi curhat ya teman-teman, curhat, jangan ditahan-tahan. Nah, kemudian yang juga tak kalah penting ya, tapi bukan prioritas, adalah sebisa mungkin sediakan waktu me time, waktu untuk diri sendiri. Biasanya adalah dengan melakukan hobi. Hobi saya sebenarnya ya waktu dulu jalan-jalan sama teman, olahraga bareng di luar segala macam. Ya kegiatan outdoor lah. Ya dulu bikin konten YouTube masih bareng-bareng sama William, kumpul untuk bikin ide segala macam. Ya, itu adalah hal-hal yang saya senangi. Ketika pandemi kan nggak bisa nih. Nah ya ini nih jadinya. Kalau saya sih ya larinya ke sini. Iya, kalau punya banyak waktu segala macam, ya saya ngoprek-ngoprek atau main game. Tapi kalau nggak bisa, udah capek ya, tapi mau tetap ada me time,
Kalau buat saya sih simpel aja, saya cukup nyalain lampu nih, melihat kayak begini udah senang. Ya tentu ini nggak bisa disamakan dengan orang-orang lain ya. Ya tentu tiap orang hobinya beda-beda, kemampuan untuk melaksanakan hobinya juga beda-beda gitu ya. Tapi makanya ini saya nggak bilang ini sebuah prioritas. Kalau masih bisa untuk ada me time apapun bentuknya silahkan ya. Yang namanya manusia itu pasti butuh autis time ya, waktunya autis sendiri gitu ya, untuk benar-benar melampiaskan stres dan kelelahannya. Jangan lupa tidur yang cukup, kurang tidur itu akan sangat tambah stres. Jangan kurang dari 6-7 jam. Kemudian yang juga penting adalah, ini banyak sekali berita hoax di mana-mana, supaya nggak makin stres, carilah sumber-sumber berita yang dapat dipercaya. Saya pasti akan konfirmasi ke website COVID yang resmi gitu ya, entah dari Kementerian Kesehatan ya, atau organisasi profesi, dokter-dokter spesialis, atau misalnya dari jurnal-jurnal penelitian ilmiah, atau ya dari WHO. Ya kalau buat teman-teman, kalau misalnya males yang kayak gitu-gitu, ya saya bisa meyakinkan ya, mudah-mudahan channel YouTube Nidalab ini selalu memberikan informasi yang memang sesuai fakta dan update. Silakan kalau mau ngambil info-info tentang COVID dari channel kami itu juga boleh. Pada kesempatan ini saya juga mau menyemangati teman-teman nakes yang mungkin masih banyak yang tidak seberuntung saya. Kalian luar biasa, tetap semangat, tetap ketat protokol kesehatannya, semoga selalu sehat. Juga untuk semua orang yang bukan nakes, semoga selalu sehat, semoga selalu dilindungi. Selalu jaga kewarasan, jaga nih kondisi kesehatan mental supaya daya tahan tubuh juga tidak turun. Virus ini tidak mengenal suku, agama, ras, jenis kelamin, usia. Dia nggak peduli, dia bisa hinggap ke siapa saja. Jadi udah nggak zamannya lagi kita terpecah belah. Kita harus yakin dan bersatu untuk menghadapi pandemi ini bersama-sama. Dan kita harus bersatu dalam hanya satu bendera saja, yaitu bendera kemanusiaan. Karena satu dunia lagi perang sama virus ini. Oke, saya Dr. Aldo. Sampai jumpa di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Semoga semuanya sehat-sehat. Bye-bye. Terima kasih kepada Aldo yang sudah berbagi pengalamannya dalam menghadapi stres di era pandemi. Saya juga mau sharing sedikit ya salah satu cara saya dalam mengatasi stres di era pandemi ini. Saya ini kan orangnya suka dengan hal-hal yang berbau teknologi, meskipun pekerjaan saya adalah seorang fotografer freelance. Di era pandemi ini kan saya jadi punya banyak waktu luang tuh. Saya manfaatkanlah waktu luang ini dengan mempelajari hal-hal baru. Hal-hal baru yang sudah saya pelajari, ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari, kemudian saya buat, saya olah menjadi sebuah kreasi. Saya mau sharing satu kreasi terbaru yang saya buat, yaitu saya namakan Mosaic by Nidalab. Mosaic by Nidalab adalah sebuah kreasi yang menggabungkan antara teknik foto mosaik di bidang fotografi dengan teknologi augmented reality. Foto mosaik itu sendiri punya kekuatan merangkum momen-momen yang kelihatannya sepele ke dalam suatu foto, kemudian menjadikannya lebih berkesan dan juga sekaligus kelihatan indah. Kalau teknologi augmented reality, itu dia bisa membuat foto mosaiknya beranimasi, menjadi hidup dan menampilkan video kisah di balik foto mosaik tersebut. Mosaic by Nidalab juga dicetak di bahan khusus ya, dengan teknologi cetak dibon dari Jerman, sehingga kualitasnya dijamin awet sampai lebih dari 10 tahun. Kalau teman-teman tertarik untuk membuat Mosaic by Nidalab, langsung saja klik link order khusus yang ada di deskripsi video ini, karena ada promo khusus untuk subscriber dari Nidalab. Promonya apa? Diskon 30% fitur augmented reality. Promo ini hanya berlaku selama bulan Oktober 2020. Jadi tunggu apa lagi, langsung order ya, jangan sampai kelewatan promonya. Mosaic by Nidalab, cara indah untuk merangkum momen spesial Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!